Saya Dedi Sar Siringoringo, Kepala Wilayah 2 Jawa Barat. Dalam tahun ini, Rest Area Wilayah 2 Jawa Barat sangat siap untuk menghadapi Nataru, di mana kita menerapkan yaitu prokes yang ketat dan tentunya standar pelayanan minimal kepada pengguna jalan tol. Dan kami juga bekerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya adalah kepolisian dan juga Jasara Harja, beserta juga dengan BUJT setempat, yaitu RO Wilayah Jabar. Selanjutnya kami juga menyiapkan petugas Satgas Nataru untuk memperlancar arus lalin di dalam rest area, di mana untuk membantu para pengguna jalan di rest area milik PT Jasa Marga Letis Bisnis. Kami menghimbau kepada pengguna jalan, apabila merasakan kelelahan, silakan mampir atau singgah ke rest area milik PT Jasa Marga Letis Bisnis, di mana kami memiliki banyak fasilitas di rest area kami, diantaranya adalah banyak ruang tata hijau terbuka, ada spot-spot foto, dan juga ada banyak tempat istirahat, dan juga ada ciri khas kuliner dari masing-masing daerah, baik ciri khas Purwakarta, baik juga ciri khas Bandung, maupun ciri khas dari Cirebon. JMRB Siaga Nataru 2021-2022.